Oke, balik lagi di MX Vlog. Nah, kali ini kita akan ganti ban CRF 150 ini karena teman-teman bisa lihat bannya botak di tengah, coy. Ciri-ciri motor yang nggak suka cornering. Nah, untuk ban belakang kita pakai Bedlex BT45. Kenapa? Mengingat ban sebelumnya pun botaknya cuma di tengah. Jadi kalau pakai soft copon tidak memungkinkan lah yang belakang ya. Yang depan pakai Bedlex Hyper Sport. Nah, ini biar handlingnya enak aja. Itu menurut insting kesetawan gitu sih. Semoga aja bener, langsung aja kita pasang bannya. Ban belakang motor CRF pusing dari tadi, dari jam 4 nyampe jam 7 guys, kurang seetik baru beres. Sekarang tinggal yuk memasangkan bannya. Oke, kenapa lama cina, kenapa lama? Jadi si ban teh teka luar sebelah kompresornya kurang gede. Tadi di numimetik kompresornya letik. Mantap. Jangan ya, aku mau aing ah. Bang aduh. Jadi lihat guys. Kela-kela guys. Oke guys, kela orang keker lah guys. Yuk, masuk. Yuk, ringnya keluar yuk. Ring yuk. Bosna, bosna. Bosna. Jadi si bantai jadi kurang merenang. Bebacot. Ringan kayaknya tadinya. Jadi supaya tidak itu, supaya tidak kendor pas saat dikendarainya. Gampang yuk, Jay. Keluar. Siap, siap. Udah bentar dulu. Ininya kurang genap. Gitu ya. Waduh, PRD mah. Di press aja banan bisa lift. Thank you.
Sekian MX Vlog kali ini. Untuk test ride-nya ada di MX Vlog selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.